Saya Amalia Matendila dari kelas 3C jurusan peternakan prodi D4 penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 gangguan reproduksi pada ternak sapi betina dan mengecek apakah sapi betina tersebut pernah mengalami gangguan reproduksi. Ovarium hipofungsi atau hypofunction ovary adalah ovarium yang beraktivitas rendah dalam menghasilkan sel telur atau ovum. Tanda atau gejala klinis. Ternak yang mempunyai ovarium yang hipofungsi pada umumnya terjadi birahi tenang atau saline head, birahi temu atau birahi tanpa ovulasi, siklus birahinya tidak teratur dan timbulnya birahi postpartum lambat, serta sel telur yang dihasilkan ovarium hipofungsi pada umumnya fertilitasnya rendah sehingga sulit atau tidak dapat dibuahi walaupun spermatozoa berkualitas baik. Penyebab terjadinya gangguan hipofungsi ovarium menunjukkan adanya kesalahan mekanisme hormon reproduksi. Kesalahan mekanisme dapat disebabkan ketidakseimbangan nutrisi tidak baik, kondisi tubuh BCS yang tidak baik, lingkungan yang ekstrim, serta stres. Penanganan dan pengobatan. Hipofungsi ovarium dapat disembuhkan secara terapi dengan sinkronisasi birahi menggunakan progesteron yang diberikan intravaginal atau progesteron realizing intravaginal device. Gangguan reproduksi pada organ uterus. Piometra atau radang uterus bernanah merupakan pengumpulan sejumlah eksudat purulen dalam lumen uterus atau rongga rahim dan adanya corpus luteum persisten pada salah satu ovariumnya. Penyebab terjadinya gangguan corpus luteum mengalami persistensi mungkin karena adanya isi uterus yang abnormal menyebabkan hambatan pelepasan prostaglandin dalam endometrium atau menahan prostaglandin dalam lumen uterus. Tanda atau gejala klinis, leleran vagina purulen atau kekuningan, sapi anestrus. Penanganan atau pengobatan, dengan kombinasi pemberian antibiotik dan hormon prostaglandin. Gangguan reproduksi pada organ vagina. Vaginitis merupakan peradangan pada vagina, biasanya sebagai penjelaran dari metritis dan pneumovagina atau dapat disebabkan oleh tindakan penanganan masalah reproduksi yang tidak tepat seperti tarikan paksa atau fetotomi. Penyebab gangguan diantaranya virus IBR, IPV, dan penyakit-penyakit kelamin. Tanda atau gejala klinis, tanda-tanda vaginitis bervariasi mulai dari leleran lendir keruh dan hiperemi mukosa atau mukosa kemerahan, vagina sampai nekrosis mukosa atau kematian jaringan mukosa pada vagina, disertai pengejanan terus-menerus dan septikemia. Penanganan atau pengobatan ditujukan untuk menghilangkan iritasi, menghentikan pengejanan dengan anestesi epidural, koreksi operatif dari efek vulva dan urovagina serta pengobatan antibiotik. Dan wawancara dengan pemiliknya, alhamdulillah
terjadi gangguan reproduksi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.